untuk menyertai nabinya, wa iqamati dinihi, dan untuk mendirikan atau menegakkan agamanya. Fa'arifu lahum fatlahum, maka kenalilah keutamaan mereka, wattabi'u ala asarihim, ikuti jejak langkah mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, berpegang teguhlah kalian sedapat mungkin dengan akhlak dan pribadi mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka semuanya berada di atas jalan yang lurus, betul-betul yang lurus. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah jalan kita untuk mencapai istiqomah. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Waktu sudah habis. Belum bisa sampai. Baik Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama, jalan istiqomah adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka orang tersebut akan Allah berikan fikih dalam agama. Saya sudah jelaskan tadi artinya. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah mujalasatus shalihin, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ini cara lain agar kita bisa istiqomah, mencari sahabat yang saleh, duduk bersama orang-orang yang saleh. Tidak setiap orang dapat kita jadikan sebagai sahabat. Sahabat itu sahabat atau teman atau kawan bermacam-macam. Ada para ulama kita yang mengatakan sahabat yang kedudukannya seperti obat. Kenapa obat? Obat kita perlukan saat-saat tertentu. Lagi kita perlu, kita berteman dengan dia seperlunya. Ada pula sahabat yang kedudukannya seperti makanan. Makanan setiap hari yang kita tidak mungkin, yang kita tidak mungkin lepas daripadanya. Inilah orang-orang yang saleh, Bapak Ibu, yang senantiasa kita jadikan sebagai sahabat, sepergaulan ya, dalam kehidupan kita. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Saya ingin definisikan dulu orang yang saleh itu siapa, supaya kita tidak salah persepsi. Siapa kan seperti orang yang saleh? Saleh itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Saleh secara bahasa, soleh itu artinya baik. Jadi orang yang baik adalah orang yang soleh, itu menurut bahasa. Soleh artinya baik ya. Tapi bukan makna bahasa yang kita inginkan. Kalau kita mengatakan bergaul dengan orang-orang yang soleh, atau mujalasatus shalihin, atau kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dimasukkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, seperti doa Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Saleh mana istilah, bukan mana bahasa. Nah, yang saleh menurut istilah adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia, inilah orang yang saleh menurut istilah agama. Jadi tidak setiap orang dapat disebut orang soleh menurut istilah. Orang kafir walaupun baik tidak disebut soleh. Maka tidak ada istilah kafir yang soleh. Kalau kafir pasti tidak soleh. Soleh menurut bahasa. Ya. Bapak Ibu, kita jangan terjebak pada paham saya sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang syubhat, yang disebut dengan dualisme. Paham yang memisahkan antara jiwa dan raga. Jiwa dan raga terpisah, tidak mungkin bersatu. Ya, ini paham yang dianut oleh orang-orang liberal, sipilis, sekuler, ya, pluralisme dan liberalisme. Paham dualisme, paham yang memisahkan antara jiwa dan raga, fisik dan ruh itu terpisah. Jadi fisiknya bisa berbuat maksiat, tapi hatinya bisa baik, kata mereka. Maka ada istilah apa? Istilah koruptor yang dermawan, PSK yang solehah, PSK solehah. Karena yang berbuat maksiat fisiknya, hatinya bersih. Bapak Ibu, ada orang Islam mengatakan perempuan tuh nggak apa-apa nggak pakai jilbab, yang penting hatinya bersih. Ada yang bilang begitu. Nggak apa-apa pakaiannya seadanya seperti itu, yang penting hatinya bersih. Ini paham dualisme. Ya. Jadi soleh menurut bahasa baik, baik menurut bahasa, tapi bukan itu yang kita inginkan. Soleh menurut istilah orang yang mengenal Allah dan hak manusia. Allah apa? Satu, hak ibadah. Tidak mungkin orang yang meninggal yang tidak pernah ibadah disebut orang soleh. Kenapa? Dia tidak menunaikan hak Allah. Yang kedua, orang yang meninggalkan perbuatan syirik. Tidak mungkin orang musyrik, orang kafir disebut soleh. Kenapa? Hak Allah yang paling pokok dia tidak tunaikan. Begitu juga hak manusia. Nah, jadi bergaul dengan orang saleh merupakan salah satu jalan untuk menuju istiqomah. Sudah masuk waktu kita? Sudah cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pekan depan. Masih tema mujalasatus shalihin, bergaul dengan orang-orang saleh. Sejauh mana pentingnya kita mencari sahabat-sahabat yang saleh, insyaallah kita bicarakan pekan depan. Kita akhiri dengan hamdalah dan zikir penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum